Ya, kok udah gak tau? So, hey guys, welcome back to my channel. Hari ni sebenarnya aku macam cakap aku tak nak buat video ni, aku tak nak, tapi aku rasa macam aku dipanggil. Aku dipanggil, terpanggil lah. Macam setiap kali aku buka Facebook kan, mesti keluar berita pasal benda ni. Faham tak? Setiap kali aku scroll, ada lagi benda ni, masih boleh luasin lagi sebenarnya ni. Walaupun benda, berita dah aku baca last week dah ada, dah jadi tau. Tapi dia masih berpanjangan lagi sehingga minggu ni. Faham tak? Kau boleh dah tahu kan apa benda aku cakap sebab caption aku dah tulis. Aku caption pasal ketukan dekat sabak berenang. Scary masa mula aku baca minggu lepas macam diorang macam expect benda ni just ketukan biasa saja. Tapi lama kelamaan bila aku baca, ketukan ni daripada 10 pagi, 10 malam sampai 4 pagi kalau aku tak silap daripada 10 malam sampai 4 pagi tau. Lama tau kalau kau nak cakap budak-budak macam saya saja nak kacau orang-orang kat rumah ni. Tapi sampai 4 pagi, budak mana yang keluar sampai 4 pagi? Mak bapak mana yang bagi anak-anak diorang ni datang buat kacau sampai pukul 4 pagi? Faham tak? Kalau orang, aku tak tahu ni kerja orang ke, kerja orang jahat ke, kerja nak mengenakan orang ke, kerja hantu. Tapi sebenarnya kan, aku tak tahulah, tapi dia cakap diorang claim yang diorang punya rumah kena kacau. Ada yang kata sampai kena baling dengan apa, gegaji lah. Macam pintu tu kena gegar kuat-kuat lah. Kau bayangkan lah kalau korang tengok TV malam ke, tak payah tengok TV lah, macam dah tidur kan, tiba-tiba macam tersedar ada bunyi ketukan kuat-kuat. Takut kan, mesti macam gugur kan jantung kan. Aku tak dapat bayangkan lah kalau aku duduk kat sabuk berenang tu. Pasal aku dengar macam dah sampai ke Tanjung Karang. Tanjung Karang ke Tanjung lain? Tak silap aku Tanjung Karang lah. Benda tu dah ketukkan tu dah sampai beralih ke Tanjung Karang. Korang boleh faham tak? Lepas tu malam tadi, kita baca dulu berita dia. Okay, so aku baca berita ni. Berita daripada M-Star. Dia kata bukan saja pintu rumah diketuk berulang kali, tangisan di tingkap masih menghantui wanita ni. Dia terdengar ada tangisan. Anak 3 tahun selalu sebut pocong, mama kat luar ada orang. Perempuan ni nama dia Nur Rabita Hani. Dia ada post kat Facebook dia. Dia kata ingatkan rumah kita je kena gegar tengah-tengah malam, ketuk pintu tapi tak ada salam. Rupanya banyak rumah dah kena disabak berenam ni. Bunyi menangis merintih mendayu kat tepi tingkap. Bunyi apa pula? Kau faham tak? Bunyi dia merintih mendayu. Dia bukan macam bunyi dia macam tu, mendayu-dayu. Takut ni, ya Allah. Dia daripada Nur Rabitani Basro yang sudah menetap di kampung Kemboja sepintas juga di daerah sama sejak 6 tahun lalu. Dia sering diganggu dengan bunyi pintu rumah diketuk tanpa salam sejak 3 bulan lalu. Makna kata benda ni bukan sesuatu yang baru tau. Benda ni dah lama dan sekarang ni benda ni baru nak baru satu kampung terkena tau. Sebelum ni dia dah kena dulu. Waktu tu pukul 10 malam, saya hanya tinggal dengan anak-anak. Bukan saja pintu rumah diketuk, grill rumah pun digegar macam nak roboh bunyi dia. Sekarang tak sangka benda tu ganggu satu sahabat berenam. Gangguan tu bermula pukul 10 malam sampai 4 pagi. Kiranya benda tu kuat lepas maghrib nak subuh jadi lemah. Selang beberapa minit pintu rumah diketuk, saya dengar bunyi suara menangis mendayu-dayu seolah-olah meminta tolong dekat tepi tingkap di ruang tamu. Maksud dia macam tolong, macam tu ke? Takut. Selang beberapa minit pintu rumah diketuk, saya dengar bunyi suara menangis mendayu-dayu. Aku dah baca. Masa tu saya memang tak dah menggigil, tak berani buat apa. Cermin tingkap masa tu memang tak pasang lasih, tapi saya tak nampak apa-apa kelibat lalu. Selepas tu saya buka pintu tapi tak ada siapa-siapa kat luar rumah. Kesan tapak kaki pun
aku tiba-tiba rasa seram sejuk eh. Saya seram sejuk. Lepas tu saya ni ke gambar betul ni. Ya Allah. Antara penampakan pocong yang berjaya dirakam seorang penduduk di kawasan tersebut. Pocong betul ke tu? Apa yang dekat atas ni ha? Oh okey. Tu pocong betul ke weh? Kau dah edit ni. Okey, lepas tu saya pun tertanya-tanya siapa yang ketuk pintar itu. Kalau manusia pasti ada kesan tanpa kaki. Sebab masa tu hujan baru berhenti. Okey, make sense. Yelah kan kalau orang masuk dalam rumah dia kan pakai kasut kan. Kan tapak kasut dia kan basah-basah. Kalau rumah dia kering, mesti ada kesan tanpa kaki tapak kasut orang tu kan. Kalau betul-betul orang kan. Even kalau pakai kaki ayam pun, boleh nampak tu. Saya pun cerita dengan seorang jiran, dia siap pesan jangan keluar rumah malam-malam sebab ada orang di sepintas tengah uji ilmu seru pocong. Sekarang saya masih takut dan ambil keputusan untuk tidur di rumah mak yang tidak berapa jauh. Bagus kak, jangan tidur situ kak. Jangan, takut. Walaupun saya ni jenis kasar tapi penakut juga sebab saya sering pernah diganggu sama dia. Tak payahlah, nak sok-sok kuat duduk situ. Nak macam menerja hantu tu, biar je lah dia, takutlah. Ramai kata hantu raya sebab mencari tuan rumah baru. Tapi yang arif berilmu gaib kata Pontianak. Tak, sebenarnya pocong ke? Hantu raya ke Pontianak? Tapi kau dah macam mendayu-dayu cara Pontianak. Tapi yang nampak kat tingkap tu pocong. Tapi yang mencari tuan rumah tu pun hantu raya. Anak saya berumur 3 tahun selalu sebut pocong. Ayuh, budak ni. Takutlah budak ni. Betul ke pocong? Dia juga selalu cakap mama kat luar ada orang datang. Masa tu malam kan mahu tak meremang rumah saya. Kau tak kadang-kadang budak ni, dia terlampau. Aku bukan macam nak menidak apa yang kakak cakap, anak cakap tau. Tapi budak-budak ni imajinasi diorang tinggi tau. Faham tak? Kadang-kadang diorang terlampau. Cik cakap eh, diorang tengok movie tu terlampau sangat tau. Jadi diorang punya imajinasi pun teringat-ingat dekat pocong. Mungkin baru-baru ni dia dah tengok cerita pocong ke ataupun video kat YouTube pocong ke. Sebab tu dia macam asyik petik dengan pocong-pocong tau. Tapi kalau betul budak ni nampak pocong, kesian duit dia dah budak kecil. Nampak pocong pula tu. Lepas tu malam tadi waktu aku tengah scroll-scroll Facebook, aku nampak ada orang. Dia pergi kat sahabat berenang malam-malam buta. Dia buat live. Tapi aku tak tengok habis sebab aku takut. Waktu tu pukul 12 malam eh. Dia macam menyeru-nyeru pula. Macam cakap apa ya? Mana video ni? Okay, tapi sebelum aku buat korang ke situ, aku dapat video ni juga daripada akak ni sini. Dia ada repost lah. Dia ada share satu post daripada Paranormal Sungai Besi. Dan dia ada cakaplah yang dia ada jumpa dengan. Assalamualaikum. So, inilah perbualan dia. Kelaan seberitaan dan sanak seberitaan yang mendengar berita ni. Ni berita agen orang sahabat bernam kawasan sekitarnya khususnya. Mudah-mudahan imbah ni. Berdebar-debar aje tu. Mudah-mudahan selepas ni berasa aman, tenteram. Di kawasan perumahan masing-masing. Setelah berita penangkapan makhluk halus ini oleh ustaz yang telah menangkapnya. Ada berapa ekor? Waktunya tak diberitahu bila. Tapi hari inilah. Itulah. Okey, so aku nak dengar. Kamu, apa jenis kamu ni? Lapar kamu ni laparlah, tapi kamu ada tuan tak? Dia tak bagi aku. Kau makan je lah keluarga dia. Tak masalahnya sekarang ni. Gampangkan kucing dekat atas tu apa cerita? Aku macam nak takut tapi ada sentiasa aku macam kau ajar betul dah kucing atas ni. Potong steam betul lah. Kenapa? Janjian kamu, kamu tusuk keluarga dia? Jadi kamu nak usik siapa? Aku cari. Bagi aku makan. Kamu makan ayam ke? Itu yang indon tu, yang indon tu tuan kamu? Kutuk, yang dia beritahu. Lagi tu yang cari-cari tu kan kawan dia. Bukankah malam tu dah dapat ayamnya? Weh, tak puas lagi? Tak cukup? Kamu ramai ke?
Okay, cara dengar dia tu macam macam dia masuk dalam badan orang, cara dia cakap lah macam dia masuk dalam badan orang, lepas tu dia buat suara tu dia macam menumpang. Cara aku dengar apa yang aku dengar ialah dia punya suara tu, kata aku tak tahu dia menumpang ke atau apa, orang jumpa depan face to face ke. Wallahualam, tak tahu, aku tahu dia betul ke tak betul. Tapi dekat 18,000 orang lah tengok video ni. Dan malam tadi aku nampak diorang ada post tau, diorang pergi ke mana eh, diorang pergi ke Sahabat Bernam tu buat live malam-malam dekat hutan. Diorang macam memanggil-manggil lah benda tu. Mana aku nampak eh. Daripada solo ambush, dia pergi dekat kawasan hutan ni. Malam tadi aku tak banyak tengok eh, sebab dah malam. Lagi pun dia bawa ke kawasan hutan, jadi aku macam mak tak kuat nak, mak tak kuat. Ibu rani dia orang pergi tu. Eh, tak berani lah aku nak tengok video ni. Dah. Baru terjadi sekarang ni, Bob. Okay, yang ni video daripada ni lah, cerita sebenar dia. Ni daripada YouTuber Zack Su channel. Jadi aku tengok lah. Diorang kata ada nampak satu makhluk putih dekat depan pintu rumah akak tu. Lepas tu kat TV tingkap tu gambar yang tadi tu lah, yang ada mata pocong tu. Wait. Kau nampak tak? Okay, video yang kedua tu macam tak berapa logik sikit lah. Sebab kau tengok eh, dia punya ketukan dia macam macam sama dengan rentak tangan dia tengah record tau. Maksud dia tengah ketuk sambil pegang video. Macam nampak tak? Dia macam tak logik situ. Kamera dia pun bergegar. Nampak macam dia yang ketuk. I don't know. Aku tak tahu, tapi itu apa yang aku rasakan lah. Yang tu macam tipu je yang video yang kedua tu. Video pertama, video lain aku tak tahu lah. Wallahualam lah. Tapi serius tu, benda ni macam berlarutan, kau tahu tak. Macam scary jugalah sebenarnya kan. Ketuk-ketuk ni macam dalam malam-malam buta, kesian yang ada yang orang yang ada anak ke, yang nak tidur, yang hidup single ke, tak ada lelaki, tak ada anak, tak ada mak bapak, duduk sorang-sorang, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Takut weh, tapi weh, nak cakap pasal kisah dulu-dulu aku pun pernah juga. Nak cakap pasal dulu kan, dulu aku pun pernah juga ada macam orang ketuk-ketuk pintu lah rumah kita orang ni. Tapi aku malas nak cerita pasal benda tu sebab kakak aku dah cerita dekat video YouTube dia. So korang, kalau korang belum follow kakak aku, belum subscribe kakak aku, korang pergi subscribe dia sekarang. Dia ada cerita pasal kejadian ketuk pintu dekat rumah kita orang. Korang boleh follow dia, nama dia Fiza Kamal. Aku akan letak dekat sini ke kat sini, kat mana-mana. So korang boleh follow. And bilik yang dia cakap pasal berhantu, tak ada berhantu lah, macam keras. Tak adalah keras, macam kau dengar tak? Dah kenapa? Tiba-tiba dia ketuk. Aku tak tahu ketuk kat mana, atas, bawah, belakang, aku tak tahu. Tapi bilik yang dia cakap yang dulu ada kes macam orang ketuk pintu kita orang lah, macam buka pintu bilik kita orang lah, iaitu bilik ni. Bilik yang aku tengah shoot sekarang ni, iaitu bilik ni yang pernah aku shoot latih challenge. Kalau korang belum tengok latih challenge aku, video latih challenge aku, korang boleh tengok dekat atas juga. Aku akan sertakan kat sini. So dalam video tu korang boleh nampak lah, luggage tiba-tiba jatuh dekat bawah. Kat dalam bilik lah, semua kejadian dalam bilik ni. Ya, tiba-tiba aku takut pula duduk dalam bilik ni.
So aku rasa tu je lah, dan aku harap benda ni tak berlarutan lagi lah, benda dapat diselesaikan. Kalau betul budak-budak yang buat, budak-budak kat luar sana yang kalau korang buat benda ni, stop it, jangan buat macam tu lah. Kesianlah kat orang, kesianlah kat orang yang orang tua, orang yang single, kesianlah kat orang kan. So janganlah buat macam tu, okay? Kalau korang betul-betul korang yang mengenakan benda ni, jangan buat macam tu. Dan kat luar sana, hantu-hantu pun janganlah kacau manusia. Manusia tak kacau awak, awak jangan kacau manusia, okay? And dekat dan aku nak ingatkanlah, benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak tahu kan. Dulu kan ada macam case viral dulu, yang mana diorang buka pipe air rumah kita. Lepas tu bila tuan rumah check, air terbuka, dia pergi tutup, tiba-tiba ada perompak masuk rumah. Aku hati-hatilah, tak tahu. Kita tak tahu apa yang orang fikirkan ni. Kita tak tahu sama ada ni kerja-kerja manusia ataupun bukan manusia, kan? Jadi kita kena berwaspada je lah kan. Takut risau bila dia ketuk, kita buka pintu, kita cari orangnya mana, sekali perompak, kita tak tahu. Okay, so aku rasa tu je video daripada aku. Okay guys, don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. Sini, 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 mana-mana je lah, just subscribe, okay? Thank you!